Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Ya, kita harus selalu tetap mengikuti protokol kesehatannya, mengingat pandemik agak sedikit mengerikan ya teman-teman. Tapi tetap kita harus optimis ya teman-teman. Selalu berkarya dimanapun kita berada. Semangat untuk terus melakukan hal-hal kebaikan ya tentunya. Insya Allah mudah-mudahan nilai amal kebaikan teman-teman diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Saya ingin berterima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah like, comment, and subscribe, kami doakan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan, dalam segala usahanya, sehat selalu, dan bahagia berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman semua, kita straight to the point saja, tidak usah berpanjang lebar. Dalam kesempatan ini kita akan coba lagi-lagi belajar ya, bagaimana mendesain grafis menggunakan aplikasi Canva tentunya. Ya, bagi saya yang masih pemula, masih belajar, ya, ini aplikasi Canva merupakan satu aplikasi desain grafis yang sangat efektif, ya, sangat praktis, ya, kita gunakan, ya, untuk belajar bagaimana mendesain grafis secara efektif dan ya mudah sekali ya buat teman-teman ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba latihan bagaimana kita membuat desain grafis sertifikat. Di video yang sebelumnya kita sudah coba belajar mendesain grafis PowerPoint animasi, kemudian ada kita coba belajar mendesain template spanduk ya atau banner, dan sekarang kita akan coba latihan ya mendesain bagaimana kita membuat sertifikat ya dengan praktis. Nah, satu hal yang perlu saya ingatkan buat teman-teman semua, terlebih dahulu teman-teman harus login ya. Nah, kalau memang teman-teman belum punya akun Canva ya, saya sarankan teman-teman untuk mendaftar terlebih dahulu ya, dengan akun Google teman-teman semua. Mudah kok caranya ya, gampang sekali, dan ini free. Nah, oke, kita langsung saja karena kita mau membuat desain sertifikat. Kita akan cari di sini terlebih dahulu ya, kira-kira template sertifikat apa yang nanti kita akan gunakan untuk latihan ya. Ya, sebetulnya sudah saya siapkan, tapi saya ingin coba memudahkan teman-teman untuk mencari template sertifikat yang sesuai dengan selera teman-teman semuanya ya. Nah, ini kita tinggal cari di kolom search teman-teman ya. Kita cari sertifikat. Nah, ini ada. Nah, ini banyak sekali teman-teman template yang bisa kita gunakan ya. Template sertifikat yang bisa kita gunakan untuk membuat desain sertifikat kita. Nah, banyak yang gratisnya juga ya, teman-teman. Ya, tenang, masih banyak yang gratisnya di sini ya. Jadi, teman-teman bisa pakai buat teman-teman belajar desain grafis sertifikat. Nah, itu ya, banyak sekali ya. Nah, karena memang saya sudah menentukan satu template sertifikat untuk kita jadikan sebagai bahan latihan kita saat ini. Nah, ini template-nya ya. Ini teman-teman silahkan boleh pilih sesuai dengan selera ya, teman-teman semua. Ya, tentunya kita cari yang gratis. Ya, check this out. Kita lihat nih template yang sudah saya siapkan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Template yang sudah disiapkan, yang sudah saya sediakan untuk kita jadikan bahan latihan kita. Kita langsung saja ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba kita mau membuat sertifikat apa ya. Misalkan kita ambil contoh saja ya,
Vitamin buat sertifikat apresiasi. Oke, kan kita buat sertifikat apresiasi. Nah, ini sudah ada konsepnya ya. Kita tinggal masukkan teksnya saja di sini ya, teman-teman. Oke, menyatakan bahwa kita ambil contoh nama saya, Imam Fauzi. Ya. Nah, ini narasinya boleh diganti, teman-teman. Misalkan telah ya berpartisipasi dalam nah, atau boleh telah menjadi partisipan misalkan partisipan kalau seorang kalau yang kita buatkan untuk partisipasi apa untuk peserta ya kita boleh tulis di sini telah menjadi partisipan atau peserta boleh kita buat dalam bahasa Indonesia saja ya telah menjadi peserta gitu ya kita buat besar pesertanya nah seperti ini boleh telah menjadi peserta dalam workshop pendidikan dengan tema literasi misalkan ya ini temanya ya literasi digital di era disruptif nah, kemarin kan kita sudah latihan bikin spanduknya temanya literasi digital di era disruptif nah sekarang kita buat atau kita latihan bagaimana cara membuat desain grafis sertifikatnya ya teman-teman ya telah menjadi peserta dalam workshop pendidikan dengan tema literasi digital di era disruptif ya. Ini boleh temanya kita spasi agar lebih menarik ya tampilannya oke yang diselenggarakan oleh misalkan pasca sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 15 atau tanggal sekarang boleh ya pada tanggal 21 ya bulan Juli 2021. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini boleh kita agak sedikit diperlebar. Ya. Nah, boleh seperti ini. Agar susunannya lebih enak dilihat ya, tentunya. Kita coba buat bold. Untuk temanya, kita coba hitamkan dan kita coba agak sedikit buat besar temanya. Oke. Ini juga sama, kita buat bold. Oke. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Telah menjadi peserta dalam workshop pendidikan dengan tema literasi digital di era disruptif. Yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 21 Juli 2021. Nah, ini sertifikat apresiasi. Nah, lalu kemudian langkah yang kedua, setelah kita membuat narasinya sesuai dengan kebutuhan, ya, ini narasi yang mesti kita masukkan dalam konsep sertifikat ini, ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman tentunya ya. Ya, barangkali mungkin teman-teman mau buat sertifikat penghargaan, misalnya ini apresiasi juga bagian dari penghargaan ya, sertifikat pencapaian, sertifikat prestasi atau dan sebagainya ya, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini saya coba ambil contoh, kita buat template sertifikat penghargaan atau apresiasi ya, telah menjadi peserta, oke, dalam satu acara workshop pendidikan.
Nah, langkah kedua, kita coba masukkan, biasanya kalau sertifikat di atas, di sertifikat itu biasanya ada logo ya, teman-teman. Ya, logo resmi. Nah, kita coba masukkan logo resminya. Ini logo yang kemarin saja ya. Kita gunakan yang di video sebelumnya dalam latihan membuat template desain spanduk ya. Kita gunakan logo dua logo ini ya. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas sorry dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kita letakkan di kanan. Baik. Nah, berikutnya kita masukkan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sorry. Kita letakkan untuk disesuaikan ukurannya ya, teman-teman. Oke, sudah sesuai. Kita masukkan di sini. Oke, sedikit. Agak sedikit dikecilkan. Oke, nah jadi teman-teman. Ya, sebelum kita coba preview dulu ya. Kita coba preview dulu. Nah, ini. Seperti ini ya, teman-teman. Mudah sekali ya, praktis. Kita gunakan aplikasi Canva ini. Nah, memang templatenya sudah ada. Yang gratis tentunya kita pakai buat latihan atau kita memang bisa gunakan untuk kebutuhan kita ya. Kebutuhan kegiatan. Ya, barangkali teman-teman pengen adakan kegiatan seminar atau kegiatan workshop ya. Dan sebagainya itu bisa ya, banyak sekali template yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Nah, oke, berikutnya atau langkah berikutnya kita sekarang buat siapakah yang menandatangani di bawah nih ya. Biasanya kan sertifikat pasti ada yang menandatangani ya. Nah, oke, sini katakanlah yang menandatangani adalah ketua program studi doktor pendidikan ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya. Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Hidayat MPD. Oke. Ini kita bisa rubah ke huruf kecil. Nah, kita rubah D-nya jadi besar, A-nya besar, dan tiap huruf depannya kita boleh kita buat besar ya, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini kita agak sedikit diperlebar ya, teman-teman. Oh, sebentar. Ini kita akan coba buat hurufnya agak diperkecil. Nah, oke, okay, seperti ini teman-teman. Baru kita perlebar nih. Tuh, oke, okay, ya, mudah ya teman-teman. Mudah sekali. Nah, oke. Okay. Nah, ini kita ketik di sini sebagai ketua program studi Doktor Pendidikan ya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman. Nah, ini tinggal kita tanda tangan di sini. Ya, kita tinggal tanda tangan nih teman-teman. Kalau mau pakai tanda tangan digital, tentu teman-teman harus membuat format tanda tangan digitalnya terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dalam format JPEG gitu kan, atau PNG. Nah, itu bisa kita nanti unggah terlebih dahulu ya. Diunggah teman-teman di sini di menu unggahan, dan nah, nanti teman-teman akan bisa mengunggahnya. Nah, ini seperti contoh seperti ini ya. Nah, ini dalam format JPEG. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini sebagai contoh saja. Gampang sekali ya, teman-teman. Oke, nah, kita coba tampilkan sekali lagi ya. Kita coba preview lagi. Nah, keren ya, teman-teman ya. Keren banget tuh. Ya, oke.
Keren banget kan? Tuh. Sudah ya sekali teman-teman kita kita coba belajar membuat template desain sertifikat ya menggunakan aplikasi Canva. Sudah ada templatenya, kita tinggal masukkan konsepnya atau kita coba apa namanya sesuaikan narasinya ya sesuai kebutuhan kita tentunya ya, kebutuhan kegiatan atau kebutuhan yang memang kita apa namanya harus kita masukkannya konsep informasinya dalam desain sertifikat kita ya tentunya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kegiatan yang dikerjakan ya atau event-event yang dikerjakan oleh teman-teman semua. Nah ini mudah ya teman-teman, sertifikat apresiasi menyatakan bahwa Imam Fauzi telah menjadi peserta dalam workshop pendidikan dengan tema yang ini temanya literasi digital di era disruptif diselenggarakan oleh Paskajal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 21 Juli 2021. Nah, ditandatangani oleh Profesor Dr. Haji Shol Hidayat MPD selaku Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nanti ditandatangani di sini, dicetak dan kemudian ditandatangani oleh orang yang berwenang tentunya ya teman-teman semua. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Nah, ini jangan lupa teman-teman untuk kita save di sini ya. Nah, kita ganti nama misalkan belajar desain sertifikat. Klik. Nah, dia sudah otomatis tersimpan di file atau di folder Canva dalam akun aplikasi Canva kita. Ya. Kita coba cek ya di sini. Ini sudah otomatis tersave. Kita close dulu. Kita masuk di homepage. Nah, di halaman utama Canva, kita cek di sini. Nah, ya, dia sudah otomatis tersimpan. Ya, otomatis tersimpan di folder akun Canva kita. Oke. Baik, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, barusan tadi kita sudah belajar bagaimana mendesain sertifikat atau template sertifikat ya, dengan mudah, praktis menggunakan aplikasi Canva. Ya, semoga teman-teman semua tetap semangat dan selamat berlatih di rumah ya, selamat belajar di rumah bagaimana kita membuat template sertifikat ya dengan menggunakan aplikasi Canva. Selamat mencoba. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.